Ini kegiatannya bosku. Jadi ada beberapa meja repair yang mengerjakan ukuran 4x4 shortcore, tebelnya 2,4 mili di repair jadi 4x4. Yang mengerjakan 4x4 ini ada 4 meja. Yang sisanya untuk antisipasi ukuran yang kecil itu dikerjakan 1 meja ya 2x4, otomatis turunnya ke 2x4. Ini gitu. Atas apa? Ya. Ayo di tembel segitiga. Ini mulus-mulus ini bosku. Tinggal agak atasnya aja ini. Segitiga apa-apa. Ini 4 feet kali 4 feet ya. Mejanya pakai ukuran 4x4 feet. Untuk ketinggiannya menyesuaikan sama petugas yang repair ya. Jadi kalau kurang tinggi nanti disambung, kalau kurang rendah, kurang pendek nanti dipotong. Gitu. Sementara cacat-cacatnya yang ada ini, Mbak, yang kayak itu diganti aja, Mbak. Iya. Nah, kayak ganti udah ya, udah. Nah. Itu yang nyambung aja. Nah, seperti ini bosku, untuk cacat-cacatnya masih berkisar di lubang sama mata kayu. Hah? Diwai lem. Kasih lem. Masih kuat. Ya, melintang. Ya. Nah, ini karena saat ngambil barang yang kering ini, kan langsung di repair. Jadi posisinya barang tuh agak melengkung-melengkung. Ini rata-rata dipilih-pilih yang bagus dulu. Kemudian yang sisa-sisanya ini dan di repair ke 2x4. Kita lihat ya, untuk permukaannya ini bergelombang-gelombang gini karena habis dari pengeringan tuh langsung dibawa ke meja repair, langsung di repair. Ini mumpung orang yang ngerjainnya terkumpul agak banyak ya. Biasanya itu 2 meja sama 1 meja kecil itu. Sekarang ada 6 meja nih. Nah, mejanya juga masih tersedia sebenarnya. Ada 2 meja yang belum kepake itu. Ada 2 meja lagi yang 2x4 juga belum kepake. Ini kayaknya nggak mau ini. Ini yang ngerjakan nih ibu-ibu rempong. Jangan lupa kulit kayu. Nah, ditambal-tambal. Nah, kayak gini disisip tuh. Kulit bu, wah ini Mas Rizal sudah dapat 40 ini, mantep Mas, lanjutkan, aman tuh Mas, jempol Mas, jempol, ya, masa yang disuting ibunya terus ya Mas, Mas Rizal. Nah, mantep nih 2x4-nya udah dapat banyak nanti.
Lho lemnya habis. Lemnya jelas nih. Lemnya taruh di bawah. Bu, ini cacatnya apa ini yang paling banyak, Bu? Lobang. Lobang. Kulit kayunya bagaimana? Kalau yang sebelah sini apa ini cacatnya yang banyak? Enggak ada cacat loh, ngambil yang mulus aja yang enggak ada cacat. Melengkung-melengkung. Nah, melengkung-melengkung masih ada. Malu atuh. Ini masih menyambung. Ukurannya jangan lupa Mbak, ukurannya jangan terlalu lebar, jangan terlalu kurang. Kalau mejanya yang kurang pendek bisa dipendekin. Wah, ini banyak ini. Apa benda-benda aja tinggal ngelem-ngelem aja ini. Lubang-lubang seperti ini yang perlu ditambal. Ini dari kayunya itu sebenarnya belum bulat, tapi udah dijatuhkan untuk dikupas jadi thinner shortcore 2x4 2,4 tebelnya. Ukurannya itu 4x4. Sebenarnya dari ukuran aslinya itu OPC-nya itu 4x8, Bosku. Jadi 4x4 itu karena ukuran 8 feet itu ditekuk, jadi 4x4. Yang pesan OPC itu minta ukuran 4x8. Jadi keluarnya PPC yang kita beli ini ukurannya 4x4, ya harus ditekuk. Kalau ditekuk itu posisinya di bagian ujung itu kadang-kadang kurang ya dari lebarnya. Ini harus benar-benar diperhatikan sama orang repair. Kalau kekurangan di ukurannya itu kalau nggak lurus nanti akan masalah. Ya disambung jadi dua lembar itu nanti akan disambung ya, pinggirannya itu harus lurus. Seperti ini. Nanti waktu nyambung di pas ukuran lebarnya ujung-ujung ini harus diluruskan. Nah, ini repair 2x4 nya ini dari sisa-sisa ini bisa dimanfaatkan jadi ukuran 2x4 dengan tebel tetap 2,4 ini. Yang lain-lain barang-barangnya itu diberdiri-berdirikan seperti itu, Bosku. Nanti baru ditaruh di meja-meja repair untuk di repair. Mantap sekolah, kerja ya motor. Madep tok. Adap sini, Bu. Bentar aja, Bu. Aja merem, Bu. Madep rene, Bu. Iya. Oke, seperti itu, Bosku, untuk update kegiatan repair hari ini. Disambung untuk kegiatan repair berikutnya. Terima kasih. Sambung loro ora apa-apa, sambung loro. Sambung loro, sambung telu. Sambung kok sih. Iki ya sambung aja ya. Kapat tapi sambung Pak. Sambung. Ya kok.